denganku Jonas Joom Blitar yang tinggal di Barcelona. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu channelku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Jangan lupa ya. Feliz Año Nuevo alias Selamat Tahun Baru. Happy New Year. Terus apa lagi ya? Bon Anno. Ini bahasa Katalan. Ya, Selamat Tahun Baru 2020. Karena besok malam tahun baru dan pastinya itu banyak party. Mau di Indonesia, mau di luar negeri itu tetap banyak party, guys. So, buat kalian dimanapun, kalian pengen dong merayakan tahun baru bersama keluarga, bersama teman, bersama pacar, bersama suami, sahabat, semuanya. So, hari ini aku bikin makeup tutorial how to make up for New Year party. Penasaran seperti apa? Mulai aja yuk di video berikutnya. Setelah wajah bersih, aku pakai NUX Multipurpose Dry Oil ke seluruh muka karena dia berfungsi sebagai pelembab juga dan supaya mencegah muka dari kekeringan. Aku pakai di dahi, pipi, dan seluruh muka. Sebelum aku pakai foundation, aku pakai primer dulu dari Benefit. Aku pakai di daerah yang rentan sekali dengan minyak seperti di hidung, di dahi, dan di pipi sedikit. Dan ratakan dengan tangan. Selanjutnya aku pakai foundation aku pakai foundation Bourjois Healthy Mix, ini yang nomor N55. Seperti biasa aku pakai, aplikasikan ke seluruh muka dan kita ratakan dengan beauty blender dari Real Technique. Kalian bisa pakai beauty blender apapun. Ratakan sampai rata ya ke seluruh muka. Lalu aku pakai Maybelline Insta Anti-Age yang warna nude. Aku pakai di bawah mata, di dahi sebagai korektor. Lalu aku ratakan dengan spons atau beauty blender. Lalu sekarang aku pakai bedak tabur pons, aku pakai di bawah mata, di hidung, di dahi, karena bedak ini bagus banget untuk kontrol minyak dan aku suka banget. Sebelum aku mulai pakai eyeshadow, aku pakai dulu Milani Primer Eyeshadow supaya eyeshadow-nya tahan lama dan warnanya itu keluar. Dan untuk eyeshadow kali ini aku pakai dari The Balm Eyeshadow untuk yang serinya Nude Beach dan warnanya di sini aku pakai antara warna pink, warna merah, dan warna ungu. Untuk lepak mata, aku pakai warna glitter juga, sedikit yellow. Aku juga gunakan warna kuning. Dan aku akan pakai dengan tangan. Oke, setelah eyeshadow sudah selesai, sekarang aku mau pakai eyeliner dari Maybelline. Aku pakai dari eyeliner Hyper Impact.
Dan pakaikan di sisi satunya dulu. Sekarang waktunya pakai alis, maksudku pensil alis, dan aku tetap pakai NYX karena aku suka banget pensil alis ini dan aku belum menemukan penggantinya. Kita sikat dulu, lalu aku selalu kasih garis bawah biar tegas ya guys ya. Terus sikat terus. Sekarang aku pakai mascara eyebrow dari Maybelline Brow Precise. Aku suka banget dan masih favoritku juga. Selanjutnya aku pakai bronzer dari Sleek. Aku pakai di bawah dagu, di tulang pipi, di dahi, dan di dekat hidung. Dan sekarang aku pakai MAC Blush On dari Melba, atau warnanya Melba ini aku suka banget dan cocok untuk kulit tanniku. Untuk highlighter aku pakai dari The Balm yang Mary Lou, aku pakai di tulang pipi, di tengah hidung, di dagu, dan di atas bibir atas. Untuk lipstik merah ini dari The Balm, kalau nggak salah dia warna loyal. Dan aku tadi lupa sudah pakai lip liner dari NYX, tapi kameraku mati jadi nggak ngerekam. So lanjut aja ya. Next, sekarang aku mau pakai maskara. Sebelumnya aku jepit dulu bulu mataku pakai jepit. Bulu mata ini aku pakai dari Shuemura. Selanjutnya aku pakai maskara dari L'Oreal Lash Paradise. Aku suka banget ini karena ini bagus banget seperti pakai bulu mata palsu padahal cuma maskara biasa.
Jadi, inilah hasil dari makeup for New Year party. Dan di sini hasilnya itu nggak terlalu netral, tapi juga nggak terlalu smoky karena masih aman semua ya. So, kalau kalian suka, tinggalkan like. Dan by the way, thank you for watching. Dan once more, Feliz Año Nuevo 2020 dari Barcelona. See you the next video.